Sebuah mobil pick-up warna putih menabrak sepeda motor, sehingga pengendara roda dua itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Tabrakan maut ini terjadi di Jalan Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Kanit Lantas Polsek Kalibaru, Bripka Aris Prasityanto menjelaskan, akibat tabrakan itu, pengendara Honda Beat Sritia Dewi, 34 tahun, meninggal dunia di TKP. Anak korban, Kalista Aska Akila Kirani, masih berusia 7 tahun. Usai kejadian, bocah malang itu langsung dilarikan ke Rumah Sakit Al-Huda Gambiran karena mengalami luka serius. Tabrakan maut itu terjadi ketika mobil pick-up Nopol P9709E yang dikemudikan oleh Suhada, 44 tahun, warga Dusun Selorejo, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, melaju kencang dari arah utara. Tiba di lokasi di Dusun Salamrejo, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, mendadak mobil pick-up putih itu oleng ke kanan dan menabrak Honda Beat tanpa plat nomor. Tabrakan maut ini terjadi saat situasi jalan Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore sedang sepi. Kerasnya benturan membuat sepeda motor yang dikendarai Sritia Dewi dan anaknya terpental. Mobil pick-up putih yang dikemudikan Suhada sampai ringsek di bagian depannya. Kasus ini telah ditangani aparat unit Lantas Polsek Kalibaru. Tim liputan, ulang. Mobil pick-up putih yang dikemudikan Suhada sampai ringsek di bagian depannya. Kasus ini telah ditangani aparat unit Lantas Polsek Kalibaru. Tim liputan Banyuwangi Hits melaporkan.